Tentunya para peserta tidak sabar lagi ya. Para guru, betul. Siapa sih yang menjadi pemenang? Kalau saya sih semua pemenang. Semua sudah menjadi pemenang. Berani tampil? Oke, saya serahkan kepada Dewan Juri. Bang Pak Arif sama Mama berdiskusi atau main pimpang-pimpang? Siapa yang itu? Oke, ya, ayo mari. Masih deg-degan? Apa udah deg-degan? Apa mau deg-degan? Sudah mau dah akan deg-degan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum dibacakan hasil keputusan Dewan Juri, kami sampaikan bahwasanya keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat karena saya bersama Mama Yayi Uyan insya Allah seobjektif mungkin dari beberapa kriteria yang dinilai. Ya, ini sedikit akan kami sampaikan mewakili Dewan Juri beberapa catatan agar nantinya ke depan mudah-mudahan banyak peningkatan dan saling mengintrospeksi, ya, tanpa ada rekayasa sama sekali. Catatan yang pertama terkait satu untuk teknik vokal, anak-anak kita suaranya sudah baik semua. Sayang masih beberapa yang belum menggunakan teknik. Ada seperti nyapu dengan tangan juga bisa ya, tapi kurang bersih. Kalau pakai sapu akan lebih bersih. Istilahnya begitu, sederhananya. Tekniknya makan bakso panas pakai jari bisa, tapi nunggu dingin dulu lama. Pakai sendok atau garpu, itu namanya teknik-teknik dia. Menggunakan semua organ tubuh yang ada pada diri kita, itu teknik kita bisa gunakan. Jadi salah satu kriteria penilaian diantaranya adalah teknik. Terus yang kedua, mic control. Ada kalanya cenderungnya orang bernyanyi kalau nada rendah itu volumenya cenderung hilang, tapi begitu nada tinggi cenderung kuat. Makanya dibutuhkan teknik mic, teknik mic. Jadi ketika nada keras biasa, nada tinggi biasanya cenderung keras sekali volumenya. Makanya ada baiknya micnya agak dimundurkan supaya tidak melengking, agar pendengar tetap nyaman. Itu namanya teknik mic. Oke, anak-anak. Oke. Terus yang ketiga, ini kita membawakan lagu Bendrong Lesung ya. Ini yang sangat banyak sekali yang jadi catatan bagi kami Dewan Juri terkait dengan interpretasi dan ekspresi. Ini lagunya adalah menggambarkan suatu keceriaan, suatu kebahagiaan, indah, senang. Tapi banyak yang membawakannya sedih. Ngilang akan hati larut. Ngilang akan hati larut tapi kelaran-laran. Kan aneh, bertabrakan antara ekspresi dan makna yang diungkapkan bertabrakan. Ini masih banyak tadi yang muncul. Nah, ini kriteria dan sangat penting ekspresi dan interpretasi itu sangat penting. Bagaimana anak-anak menyampaikan, mengkomunikasikan perasaan. Harusnya bahagia tapi wajahnya sedih, ini bertabrakan. Ya, tadi banyak sekali mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Harusnya bahagia, kebenaran padang bulan, bahagia tapi dengan wajah yang sedih. Hilangkan hati larut tapi wajahnya sedih, tambah larut. Oke ya, itu catatan. Terus yang keempat, ada materi vokal misalkan sudah bagus, teknik sudah punya, terus penjiwaannya baik, ekspresinya baik. Namun, ini juga penting, kalau adik-adik mengikuti suatu lomba, jika memang lagu wajib yang diharuskan menggunakan musik yang dari panitia, maka gunakanlah sebaik mungkin itu, maksimalkan. Namun, jika aturannya boleh menggunakan aransemen yang lain, manfaatkan itu peluang. Karena itulah kalian bisa habis-habisan menggunakan energi di situ. Keluarkan potensi yang ada. Ada yang potensinya baik, tapi sayang aransemennya kurang mengeksplor. Ibaratnya bisa ngangkat 1 ton, tapi cuma ngangkat 10 kilo. Kan sayang, gak kelihatan kuat. Ini tadi banyak yang nampak seperti itu. Makanya kami betul-betul menilai apa yang disajikan, apa yang disampaikan. Itu, murni seperti itu ya, adik-adik ya. Setuju? Ada yang kemampuannya luar biasa, tapi sayang itu tidak digunakan powernya. Ya, materi vokalnya itu bagus sekali. Ya, pesan Pak Guru. Pak Guru. Ya, mudah ada deh pesan dari Dewan Juri sekali lagi. Latihan jangan hanya berhenti setelah lomba ini. Karena untuk terampil itu harus terbiasa.
Pengen jadi penyanyi ya harus sering nyanyi, petani ya sering bertani. Jangan latihannya saat mau lomba akhirnya. Kemampuannya baik, suaranya bagus, begitu tampil karena kurang latihan, akhirnya miss lirik, lupa liriknya. Balapan sama temponya. Jadilah orang yang giat berlatih, bukan jadi orang yang terlatih. Beda. Kalau jadi orang terlatih sudah merasa juara, berhenti. Tapi kalau terus berlatih, maka terus akan meningkat. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu. Sudah luar biasa semuanya, sudah luar biasa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi perasaan dalam dirinya dalam tampilan tadi. Mudah-mudahan penyampaian pra sebelum diumumkan hasilnya bisa menjadi pertimbangan agar semuanya puas. Amin, mudah-mudahan semuanya puas karena semuanya sudah juara. Terima kasih. Selanjutnya teng ting teng akan disampaikan oleh sesepuh kepada yang terhormat Mama Yai Uyat, kami persilakan. Baik, pemirsa sekalian, jadi itulah semua hasil saya sudah saya umumkan. Hasilnya seperti ini. Belum. Siap, gua ini mau video call. Oh siap. Oi, halo Bun. Masya Allah, tambah ayu baik bunda. Bundanya lagi di mana ini? Bun. Ini lagi di aula. Wih, luar biasa. Lalu, lagi pada ngopi tadi sih tadi Bun. Halo. Siapa ini? Wah, elah. Duit rame amat, kenapa gini? Ya, intinya kasih pesan-pesan aja sedikit, Bu. Bu Adi, Bu Kadis. Iya, oke. Sudah ada pemenang ya? Sudah. Belum diumumkan. Oh, belum diumumkan. Sedikit arahan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Untuk anak-anakku yang sekarang ini sedang melaksanakan lomba vokal ya, solo vokal lagu Bandung Besung, tadi sudah dilaksanakan dan sebentar lagi akan diumumkan pemenangnya. Jadi, Bunda ucapkan nanti selamat kepada para pemenang, juara 1, 2, dan 3. Kemudian kepada yang belum berkesempatan untuk menjadi juara atau pemenang dalam lomba kali ini, Bunda berharap harus banyak tetap berlatih. Dan mudah-mudahan ke depan bisa mewujudkan apa yang memang diinginkan. Amin. Jadi, nyanyi yang tentu saja bukan hanya di rekon tapi juga di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Amin. Jadi sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan putus asa untuk yang belum berkesempatan menjadi pemenang. Dan terima kasih kepada Lugas TV. Amin. Kepada Mama ya Ibu ya. Kembali. Yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga lagu Bandung Besung bisa tersosialisasi lebih baik lagi ke masyarakat. Nanti untuk ke depan barangkali kita akan bekerja sama lagi. Amin. Kegiatannya lebih baik lagi dan lebih banyak peminatnya lagi. Oke, makasih Bu. Siap. Jangan lupa nanti saya Bu. Hai. Ya, terima kasih untuk semua. Ya. Oke, makasih Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Haji. Ya, jadi pemenangnya adalah Bu Haji, ya. Pemenangnya itu kan? Ya udah kita turun, udah selesai. Kita ngapain lagi? Ini udah ada tiduk ser itu para peserta, Mama. Nah, lah iya. Oh, lah ngobrol. Oh, yang peserta yang mau diumumin. Ah, betul. Jadi biar rileks ya kan, biar jangan tegang. Pakai ini. Kami lagi. Biar jangan tegang Hong, iya. Kita ngumuminnya dari yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu, ya silakan. Kenapa dari yang ketiga? Kenapa? Karena yang keempat gak ada hadiahnya. Itu. Enggak, biasanya juga 3, 2, 1, berangkat gitu. Jadi nomor urut 15 adalah juara ketiga.
Situ ya? Ya, nomor urut 15. Kebalik ya saya ya. Harusnya juara dulu ya, baru nomor urut ya. Udah sama aja. Oke. Okay. Jadi biar ini biar lengkap, dari juri 1 memberi nilai 223. Juri 2 239. Jumlahnya 462 untuk juara 3. Atas nama? Atas nama nomor 15, Naomi Sriwulina Gulto. Oh. Perwakilan dari SMP Negeri 1 Cilegon. Naik dulu ya. Ke sebelah sana. Sebelah sana aja. Entar dulu apa gimana? Nanti sekalian. Oh, ya. Sekalian ya. Untuk juara kedua itu apa ini, Bang? Hah? Oh, nomor urut juga. Iya. Nomor urut 13. Atas nama Imelda Putri Andika. Oh. Perwakilan dari SMP Negeri 3 Cilegon. Oh. Oke, okay, yang ditunggu-tunggu. Reng-reng, jubreng. Oh. Nilai 471. Wow, jatuh. Jadi hadiah. Nanti kerepotin. Oke, untuk memberi piagam dan uang penghargaan dan piala sekaligus. Oke, untuk juara 3. Ya. Dengan hadiah uang pembinaan sebesar 500.000, piala dan piagam. Serahkan ke Pak Arif. Sekali lagi saya atas nama Ahok Sopotong mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mohon maaf, terima kasih Kang Adek ya, semoga semakin sukses, semakin berkah, pastinya berkah yang kita cari ya.
Oke, atas nama saya Hong Supotong, mohon maaf jika dalam membawakan acara masih banyak kekurangan. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Mama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.